mengucapkan selamat hari raya Idul Adha buat yang menjalankan. Semoga tahun ini menjadi berkah barokah dan menjadi amalan kita buat akhirat nanti. Selamat berkorban buat yang berkorban. Ya, hari ini aku mau belanja pemirsa, mumpung kemarin tidur dan stok buahku juga sudah habis. Aku kemarin beli hari ini mau beli nanas, stroberi sama semangka. Soalnya di kulkas tinggal buah melon sama pisang. Dan yang diserbu itu nanas pemirsa. Soalnya paling seger ya Mas Haris. Jadi aku ada di mari tidur terus tak suruh nungguin Mbak Erna mumpung upload di sini aku tak nenggone sumber sediluk Mbak golek buah sediluk. Langsung saja kita berangkat ke Mbak Siti pemirsa. Soalnya yang jual buah lengkap itu Mbak Siti ya. Nah, Mbak Tri kadang ada, kadang tidak ada. Kalau di Mbah Ju kan adanya sayuran, apa semacam pindang, apa kalau buah itu nggak ada di Mbah Ju. Langsung aja kita ke rumahnya Mbak Siti. Sama buah. Stroberi. Ya. Soalnya jadi peora stok stroberi. Tapi aku sendiri kok pemirsa terus aku. Tapi kita juga apa? Ke apa Mbak enak seger ngono ya wis kita stokin sedikit dulu nanti nek peminatnya banyak lebih banyak di stroberi ya ditambah lagi. Soalnya hari ini tuh beberapa hari itu stoknya tuh peminatnya tuh di nanas sama di pisang. Kan aku pakai pisang-pisang uli pemirsa jadinya manis kuwi yo gak ngalah sepet. Nek mateng malah manis lagi. Jadi yang diserbu itu nanas, pisang, semangka, melon. Ada yang request stroberi kita turuti pemirsa yo. Menawa enek sing tarik yo ditambahin neh engko stoke. Yuk. Parkir sini. Entuk buah apa iki? Tiga macam. Bermacam-macam. Pisangnya kaya enak, Bang? Pisangnya kosong. Kalau kondi Mbak Pi. Oh. Aku dapat semangka sama nanas. Melonnya kosong. Besok paling. Gak ada strawberry. Strawberry pemirsa. Strawberry besar-besar. Sing suka kecut paling suka itu. Ini nggak bisa dibeli sekarang, bisanya beli besok. Jadi ini buat apa yang gawe bengi pemirsa, karena mereka nyunduin ini bengi naik marin turu, kui sedang apa jenis ini mas ubi, gawe digelintiri di bulan-bulan ubi di malam, jadi ini itu paginya sudah siap disajikan, jadi ini pas di marin bubuk kan, di marin gak bakal bangun lagi nih malam itu jarang bangun kalau jam tertentu tak bangun nih. Jadi aku tak lanjut dasar ya pemirsa, aku nih buka dasar nih kan lo, jadi anak-anak itu nggak usah ke dapur gitu. Yuk pendek ini nih ya nengok nengin gue nih dapur ini kan pemirsa cah mau pun metu apa enak sing gelem gak gelem dikei plastik iki coklatnya dok cecer tapi merai semut jadi kita di depan saja terus ben ketok ben ketok juga semben nek wis ketok kan wis penak ngono dadi ning wah kan ning arep buka ngono pake meja iki lho bisa meja sendiri pernah tak buat jualan jualan apa emang kering? Jualan yang harap bian kok dilapis ya? Oh jualan panas-panas kan mas? Gak, mas bener. Ini loh kita. Mas, lihat nak babi kuning gorengan ini. Nek ini kesan ya.
Iya, gak apa-apa. Kompor kayak dua loh. Ini dilapisi di resik ini. Bu, Mista, ini lapis sudah tak basahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tas cilik-cilik. Ini ngerti pemirsa yang ngarep. Alhamdulillah ya, tas cilik ya senang pemirsa. Mbak mau ki mau wis cah satu aja beli 6.000. Mbak siapa sih mas nih? Nisa. Mbak Nisa sama Mbak Siska. Ini garing. Kayaknya kompor, wajan, kayaknya yang tiga es, kulkul. Hey, es kulkul kayaknya yang gue bebeku. Tak cipu kompor sih. Kompor yang tunggu satu aja ya. Si ano si cini lho dik bendera ni ringe kompor itu beli baru dulu dipakai ngonten pakai kendaraan karena tau ngonten yang jobok tapi ngonten masaknya jobok gak tau. Satian apa bu? Ini gorengan nanten mas, mungkin rondo royal, tempe mbus, pecelan di wonten mungkin, rujak. Biar aku ngelangi budiku dudulan rujak mas Riz. Ya rujak, gorengan, bubur. Ini ngarep mas ini. Sama mbak. Bebiku soalnya yang sing tarik ning online ya, Dik. Bebiku tarik di online tah. Cici yo iso ngeduli pemirsa beline 1 2 ngono iki 1000 2000. Yo tak doli yo. Tah cilik pengen masuk gak didoli. Wis karek njoga terus tak cukup anu sik. Apa? Loh. Sepatel atau naik mus? Saya ke plastikin dulu. Mika pilih tumbas 1000, 2000. Ada juga ada Mika, tadi beli banyak kita kasih Mika. Kita pengen happy, pada suka yang ini, kita plan saya kurang gula ini. Ini coklatnya. Mantap. Aku juga sudah order coklat yang 1 kilo pemirsa. Tapi daripada yang strawberry lebih menarik yang coklat ya mas Aris. Nyatanya pada milih yang coklat ini. Strawberry itu bikin segini-segini pemirsa. Terus ini glaze untuk bobiku sama nek beli coklat terus tak kayak Mika nek mau dikasih ini boleh. Kayaknya kok gue gak Bismillahirrahmanirrahim, kita wis buka. Mau ya wis buka pemirsa nang jero, tapi kan aku terus anu apa? Kulaan, nak tinggal kulaan ki bobikune di kulkas dan harus
selalu dingin. Soalnya nanti goreng karek goreng ya pemirsa. Oke, kita terus menikmati videonya. Terima kasih buat sahabat manisnya di mana berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dibantu 25.000 subscriber. Doakan pemirsa semoga usahanya laris manis, lanjut kempol uang uang habis. Dagangan habis, uang ngumpul. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi nanti di konten selanjutnya. Entah itu apa ya pemirsa, ditunggu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.